Kok sakit kali kepalaku ya, ya Allah. Kok naik kayaknya nih tensiku. Gara-gara kebanyakan makan durian tadi malam ini. Masih ada enggak ya timunku ya? Pengen kali aku buat jus timun kayaknya. Loh, kok cuma satu? Gak cukup lah ini buat jus. Kamumu kayaknya ada, soalnya dia kan semalam belanja sama aku. Ada timun juga kayaknya dia. Cobalah aku minta dulu timun sama Kamumu. Ya udah mau main itu kayaknya warintil itu loh. Enak kali nih sambil makan nonton warintil. Harus cepat-cepat ini, nanti ketinggalan pula awak. Gak enak kayak gini badanku ya. Cuma ada nyimpan lompat gak ini dia. Aku minta dulu sama dia. Loh, tutup pintunya. Loh, belum pulang dari pajak kamu mau. Duh, gak bisa lah aku nih buat jus timunnya. Aku makan gini aja kali ya. Udah lah, gak apa-apa makan dulu Allah. Kalian duduk situ aja lah. 5, 4, 3, 2, 1. Loh, kok mati pula lah lampu ini? Ih, padahal nonton ini awak nambah selera makan loh. Ah, kayak gini malas sekali lah jadinya. Ah, sumuk lagi di rumah ini, mati lampu kayak gini. Ah, udah makan di belakang lah, gak jadi nonton warintil aku ini. Ah. Dalam makan sama ayam aja lah aku. Loh, kau kok di sini, Is? Di rumahnya kau, Kak. Aku kira kau tadi pergi. Tengok pintu kau tutup. Maksud aku tadi mau minta timunmu. Tapi itu kau makan timun. Untuk apamu lagi timunku? Curiga aku nengok kau, loh. Curiga apa sih, Kak? Pasti mikirannya aneh kau kan sama aku. Nggak ada, loh. Aku cuma makan timun ini. Maksud aku mau minta timun sama kau itu. Pengen aku buat jus timun. Tapi kok tinggal satu ini, yaudahlah. Aku makan aja. Alah, udah lah itu Isaya, Pak. Alah, kau gelagapan kau menjawab pertanyaanku. Pahamnya aku maksudmu minta timun itu untuk apa. Kita kan sama-sama sih, Is. Udah lama gak kena. Iya, kau kan gak mungkin aku kayak gitu. Ah, ada-ada aja. Kebanyakan makan durian tadi malam aku. Makanya kayak naik kali lah ini. Apa namanya, darah tinggiku. Pusing bawaannya. Tapi setauku ya, orang makan durian itu bukan naik tensi loh, tapi kolesterol. Nggak tahu lah aku ya, Kak. Pokoknya habis makan durian itu, pergi aku tempat acaranya si Lokot itu yang anaknya nyunatin. Masak kari kambing kesukaan aku kan, ku makan lah. Habis makan itu kok langsung kayak nyut-nyutan gitu kepalaku. Makanya aku nggak bisa tidur tadi malam. Itulah kau, udah tahu kok tensi kau itu pun ada tinggi. Masih aja kau makan kari kambing itu banyak-banyak. Pakai durian pula itu kau makan duluan sebelum makan kari kambing itu. Itulah, makan tadi aku kesini. Maksudnya mau minta timun kau. Pake pintu kau tutup, ya udahlah di sini aja lah aku. Aku makanin aja lah timun ini. Ya udahlah, lagian di rumahku pun timun gak ada. Habis dipakai si Roma, dia kan kok makan pakai timun. Aneh rasaku dia. Di rumahmu mati lampu. Aku mati lampu loh tadi lagi nonton warintil tiba-tiba mati lampu, kesel kali aku. Nggak tahu lah aku, sekarang aku udah di sini lama kok. Kok mati lampu, Pak? Kok yang mati lampu juga lah tempat aku. Aduh, kok makin kayak nyut-nyutan kali kepalaku ya, Kak. Aduh. Kau udah makan, Is? Belum sih, Kak. Oh, alah bisa pula kau belum makan loh, Is. Ya udah pulang sana dulu makan, baru kesini lagi. Ya Allah, Kak, aku kira kau mau nawarin makan di tempat kau. Kau suruh pula aku pulang. Gak sanggup lah aku masak, Kak. Udahlah, malah nanti aku beli nasi bungkus saja udah. Kayak mana lah aku mau nawarin kau makan. Tapi kalau kau mau makan di rumahku, ya udah makan lah. Tapi lauknya tinggal kepala ikan dencis sama cabai-cabai aja. Gak usah lah, Kak. Masih belum selera aku. Kau punya saya disuruh makan. Udah tahu lagi sakit kau. Nanti makan sana. Di sini nih kok rupanya aku panggilin lo Mumu tadi di depan. Kenapa sih, Bor? Aku di belakang makan aku. Kok kenapa suaramu kok kayak lemas sekali, sakit?
Iya, nggak enak kali badanku. Belakangan ini kalau tidur nggak enak, sakit badanku. Kalau bangun tidur lagi pusing. Ada obatmu? Nggak ada stok obatku. Kemarin baru kubuangin loh, Bor, karena udah lama-lama. Gian, kenapa nggak ke warung sana kau beli obat? Malas sekali aku. Makanya ke tempatmu aja lah, mana tahu kau ada. Kau kenapa, Is? Kok kayak gitu mukamu? Lesu kali. Naik tensi darah tinggiku, Wak. Makanya aku inilah ngunyahin timun ini. Apa? Kau nggak ada nyimpen obat-obat itu, Kak? Sakit kepala. Yang kalian pikirnya rumahku ini apotek. Kan udah aku bilang sama kalian, obatku tadi udah pada kubuangi karena udah lama. Sakit kali tapi badanku loh. Ngilu-ngilu semua. Apa sih kumunya ya? Ya stres kali aku nengok kalian dua, ah. Kalau koyok mau kalian, koyok? Maulah, Kak. Gak apa-apa lah tuh koyok. Biar agak rada sedikit nih pusingnya. Gak tahan aku sama pusingnya nih. Aku peninggalan kepala aku, ah. Di mana mau koyoknya biar aku ambil lah sini. Aduh, peninggalan kepala aku. Lah, Bor! Bor, Dir! Kamu! Kamu! Aduh! Aduh, kepala aku. Aduh! Pingsan pula orang ini semuanya! Gimana nih? Tolong! Tolong! Kenapa itu Kak Mumu? Loh, kamu kenapa itu saya sama Bor dan pingsan? Is, Bor! Kenapa, Kak? Ambil dulu minyak kayu putih, Ti, cepat, Ti! Di mana, Kak? Di tempat TV, dekat tepi, cepat, Ti! Is, Bor! Wala, Bor, Ti! Nah, Kak, ini, Kak, minyak kayu putihnya, Kak! Ini, sini! Kemana ini, Kak? Kak. Wih, saya bangun, Is. Is, ini apain dia? Biar aku ngapain Bor dia. Tunggu, bentar. Saya. Cian. Saya, sadar kok saya. Saya. Aduh, pening kali kepala aku, ya Allah, sakit kali. Kau pegang dulu itu, Ti. Ini sebenernya. Sadar orang ini, kan? Bor. Kenapa orang ini, Kak? Kok bisa kayak gini orang ini? Gak tahu aku, Ti, kenapa orang ini tiba-tiba pingsan kayak gini. Udah, ya, kita angkat ke rumah dulu. Habis itu kau panggil bidan hernia itu, ya. Cepat, ya. Iya. Hati-hati, Kak. Tunggu saya dulu yang aku masukkan ke rumah. Ayo. Pelan-pelan, Is. Kemana lah telurku dua biji lagi nih, ya? Kok gak nampak? Apa udah aku masak? Oh, iya, udah aku masak. Tadi malam aku masak mie. Habislah ini telur, ya. Pak Butet lah aku, pas Kestel aja. Kestel! Oh Kestel! Kestel! Kok nggak nyaut sih? Buka. Kestel! Nggak nyaut mulut-mulut panggilnya Kestel ya? Apa, Ma'e? Apa, Ma' kau? Kau tuh kok suara mamanya udah berkumandang itu kok datang? Jangan di tempat aja kau apa, Ma'nya. Nggak dengar lo, Ma. Orang tadi Kestel lagi main-main lo, Ma'e. Main-main? Kau bilang, kau main-main sampai kemana kau? Sampai ke tembung sana kau rupanya main-main. Di situ kau main-main, depan rumah itu kau main-main. Nggak dengar kau bilang. Iya lo, Ma. Tadi Kestel main-main lo, Ma. Nggak dengar mamak manggil. Ada apa, Ma? Styling burger dah kau lap. Belum, Ma. Tengoklah, ha. Kau lupakan aja kerjaan kau itu, Kestel. Nggak usah kau kerjakan. Udah dikasih tahu sama mamanya Lab Styling Kestel, setiap mama mau buka jualan main-main juga kau. Ih, amit-amit kali aku mamanya Kestel inilah. Iya lo, Ma. Bentar lagi napa? Mama ini pun marah-marah aja lo. Cobalah kayak mana mama enggak marah. Orang kau pun buat emosi, buat tekanan darah mama naik kau. Asik gitu-gitu aja. Iya lo, Ma. Ini Kestel Lab lo, Ma. Tapi mama kalau lagi marah-marah kayak gini cantik lo, Ma. Memang cantik, Mama. Makanya bapakmu dulu mau sama Mama. Mama aja entah ngapain mau sama bapakmu. Jadi kayak kau jadinya kan anaknya. Udah, kau jaga dulu rumah. Mama mau beli telur ya. Kesimpang sana ya. Iya, Ma'e. Siap, Bos. Punya anak satu kok. Banyak kali tingkahnya si Kestel ini. Betul lah. Gak bisa terharapkan kadang-kadang. Pak Butet lah aku dulu beli telur. Ayo, Bu. Cepat, Bu. Bentar ya, Bu. Kestel, Mama mana ada? Mama pergi, Wak, beli telur di simpang. Nanti kalau Mama pulang suruh tempat Wak Mumu ya. Iya, Wak, nanti Kestel bilang.
mirip kali sama Bu Tati ya. Ih. Anak ibu itu. Enggak loh Bu, ada-ada aja ibu. Ah ya Bu, ya Bu. Eh, udah siuman kan? Ah, bangunlah bangun. Bor. Is, eh. Sakit gak kepalaku? Sakit kepalanya. Iya, bentar ya Tati lagi manggil bidan hernia itu. Kayak mana nih ya, kalian kepanasan ya? Lampu udah hidup tapi kipasku rusak. Kutiup aja kalian ya. Ya udah lama ah. Bau kan Bu Denci. Kenapa nih kepalaku? Assalamualaikum ayo Bu masuk, Bu masuk, Bu masuk. Bu, ini lo orang ini dua pingsan lo Bu. Periksalah dulu ini. Kenapa nih orang ini? Ya sabar ya Kak ya, kita periksakan dulu. Tapi sebelumnya ada keluhannya Kak, atau ada mual sebelumnya, atau apa pusing, kok hidup dia yang hidup dia kepencet dari di apa di lantai sini, mual, nyeri perutnya, lambung sebelah tukak kanan tukak kiri, ada perdarahan atau sebelumnya ada mencret, diare, asam lambung, atau keluhan sakit pinggang seperti itu kira-kira ada, atau makan apa tadi, makan kenlap? Kok makan kenlap pula sih Bu? Tadi si saya ini katanya dia semalam itu makan durian sama makan kari kambing. Ini cikungunya katanya tadi pening-pening kepalanya. Lagian ibu nanyanya sama orang inilah, jangan sama kami. Oh iya ya, durian sama kari kambing senyawa yang tidak bisa digabungkan, bisa meledak lambung. Kadang pun mau nanti bocor ususnya. Ya udahlah, nggak usah pala panik kali, tenang ya dek. Biar pegangkan dulu ini kalau ada apanya, jiwa rasa kemanusiaannya sama kawannya dek. Bentar ya. Jangan panik, gak apa-apa. Gak sakit ini ya, gak sakit. Sabar ya, bentar biar kakak periksa. Apa, ada apa, gak mual-mual kan? Apa kira-kira, apa, diabetes takutnya? Loh kok di kaki Bu, biasanya kan di tangan. Eh Bu, ini gambarnya di tangan loh, kok di kaki Bu? Madin Vietnam ini ya Bu? Masa sih? Oh iya ya dek ya, salah aku berarti, maaf ya, kita mulai lagi ulang ya. Kita buat di tangan ya dek, jangan panik, gak sakit. Kita buat lagi ya. Start itu artinya mulai kan, mulai dia berarti dia mulai kayak tadi, tadi jalan kan? Oh jalan kok, sabar ya dek, jangan panik. Ini keluhannya apa kira-kira? Ada sendi-sendi lutut pegal, lagi jalan ini. Jalan kan dia kan? Ya memang kayak gini dia. Mau nangis aku nengok tekanan darahmu ini rendah kali, Dek. 60/6. Kau harus makan banyak, jaga istirahatmu, pola makan, pola tidur semua dijaga. Jangan sampai telat-telat. Ini bahaya loh, bisa lambung bocor. Iya, Bu, soalnya lagi jarang tidur, banyak pikiran aku. Iya, enggak apa-apa. Ya, yang penting tenang kalau mau tidur. Jangan apa, banyak pikiran. Pikirannya itu semua. Nanti ku resepkan simbiosis mutulasisme ya. Itu bagus sekali untuk darahmu. Ini kenapa, Dek? Coba ku periksa dulu apa detak nadinya ya. Sehatnya kau sebenarnya ini, cuman apa? Penyempitan kayaknya ini, karena apa kau itu mungkin ya dek, apanya mungkin, makan durian tadi nih ya, ini yang makan durian sama apa tadi, kari kambing. Oh iya, kurasa pembuluh darahmu kusut ini, karena dia terhentak-hentak kan, keras sekali rasanya itu dek, gak bisa. Dibilangnya tadi kepalanya sakit, tensinya naik Bu. Iyanya, coba kita apa julus, kita tes, kalau tensinya pun memang apanya rendah kan, tapi kalau ku tengok yang ini rendah. Yang satu lagi ini tinggi kan? Kalau aku sih yang sedang-sedang saja, ya kan dek? Kelen Bor, Is, jaga kesehatan lah. Kalau kayak gini kayak mana jadinya? Oh iya, nggak apa-apa ya dek. Darahmu memang apa? Tekanan darahmu tinggi kali, tensimu ini ya. 400/4000. Tinggi kali loh itu, nggak pernah aku jumpai pasien segitu. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti ku resepkan obat. Jaga makanmu, jaga apa tidurmu. Kurang-kurangin begadang, jangan sering keluar malam ya, nanti segala penyakit akan mudah datang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu, sayangi badan, jangan bergadang setiap malam, sembuhnya kalian ini. Gak apa-apa ya dek, nanti kusuntikkan resepnya nanti ada ya. Kak Mo, untunglah aku gak ada riwayat darah rendah, darah tinggi loh. Kau nggak boleh gitu kan, kau belum periksa. Cobalah periksa.
Iya, Dek, mau periksa kau, enggak apa-apa, biar sekalian kan. Kalau kau mau nanti periksa, biar kukasihkan paket komplit. Bisa samamu semuanya, cek darah, gula kolesterol, endoskopi, bukan endoskopi ya, tapi endoskopi, nanti dikasih produknya samamu. Kok aku pula diperiksa, orang aku sehat-sehat aja kok. Udah enggak apa-apa, periksa aja, biar tahu kau sakit apa. Periksa aja dia, Bu, udah. Iya Loti, mumpung lagi ada ibu bidan di sini Loti. Ya udahlah nah Bu, nggak percaya orang ini loh, nggak ada loh yang aneh-aneh. Coba kita periksa ya. Kayaknya di leher Bu. Di leher? Iya. Di tangan aja lah. Detak jantungmu di mana Dek? Detak jantung ya di sini lah. Oh iya ya. Ini harus di depan dia, soalnya ini searah lurus dengan detak nyadi sama ke kupingmu kan. Lemas tangannya. Ini enggak perlu lemas, ya. Lemas, ya, Dek. Lemas. Enggak boleh kau bandel jangan kali. Dek, jangan tegang kau. Dengarkanlah Ibu. Kalian pun ribut kali berdua. Akunya bidannya kan. Kita coba ya. Tapi mukamu ku tengok apa? Freshnya. Cuman apanya memang? Matamu kuningnya, Dek. Takutku nanti apa? Hepatitis. Kau dengerin tuh, Ti, tengok tuh, ngeri kan ibu itu periksa badan kau. Ih, harus diperiksa lah, walaupun terlihat sehat, tapi bukan berarti itu di dalam pun sehat kan. Nah, ini 110 per 80, detak jantungmu 85, Dek, sebenarnya normal. Cuman kan lagi yang dikhawatirkan di sini ada dia apa, heksagonalnya dia kan, kurvanya. Kayak kurva BMKG gitu, kayak kurva gempa dunia sebenarnya. Tapi ini kayaknya nggak normal kan, tengoklah. Ha. Tapi sebenarnya pun aku nggak begitu pandai nyadi membaca ini, karena aku dokter kecantikan. Loh, kayak mana nyokot hati? Siapanya ini kau bawa? Oh, tempat yang biasa itu kok, Kak, yang di ruko depan itu. Udah lama pindah dia, bodoh. Si Hernia kan? Si Hernia udah pindah ke samping rukoku. Aku yang mengontrak itu sekarang di situ. Makanya kau tengok-tengok pelangnya. Udah besar aku buat di situ. Beauty in the Beast. Walah Tati, Tati kayak mana ya kau Tati? Masih di rumah pula kok masih di rumah. Betul-betul ya aku lempar nasi lah, betul. Yo. Curiga apa sih kak? Walaupun pikiran kau ada aja. Ya ini kan aku makan timun gara-gara ulang atau. Loh, kamu kenapa itu isa sembok? Sejauh-jauh.